warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ira Kusmanti dari Physical Education Teacher Jakarta. Salam olahraga jaya. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Tentunya kalian dalam keadaan sehat, bukan? Ya anak-anak, walaupun sekarang ini dalam masa COVID-19, pandemi 19, kalian harus tetap semangat belajar. Kalian belajar dari rumah, dan Bapak Ibu Guru mengajarkan kalian dari rumah pula, agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, sehingga kalian tetap bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Materi hari ini adalah gerak non-lokomotor. Apa itu gerak non-lokomotor? Non-lokomotor adalah gerak atau aktivitas yang dilakukan di tempat. Contohnya, mengayun lengan, menggelengkan kepala, meliukkan badan, membungkukkan badan, memutar lengan, kemudian gerakan mengangkat kaki, yang semua gerakan dilakukan tetap berada di tempat. Tujuan dari pembelajaran materi ini adalah siswa atau peserta didik dapat memahami, menjelaskan, dan mempraktikkan gerak non-lokomotor dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa atau peserta didik dapat memahami, menjelaskan, memperagakan atau mempraktikkan gerak peregangan non-lokomotor dengan baik dan benar. Manfaat dari gerak non-lokomotor adalah 1. Meningkatkan daya tahan tubuh dan imun. Yang kedua, melatih kelenturan otot tubuh. Yang ketiga, melatih keseimbangan gerak. Dan yang keempat, melatih keterampilan gerak. Pengertian peregangan adalah kegiatan melakukan gerakan-gerakan yang bertujuan melenturkan dan melemaskan bagian-bagian tubuh yang kaku. Peregangan dibagi menjadi 2 macam. 1. Peregangan statis. 2. Peregangan dinamis. Peregangan statis adalah peregangan yang dilakukan untuk meregangkan otot-otot rangka dan menahan gerakan tersebut dalam waktu beberapa detik. Adapun gerakan peregangan dinamis adalah gerakan yang dilakukan secara berulang-ulang dan dapat dilakukan beberapa kali. Anak-anak, mari kita saksikan video pembelajaran tentang peregangan. Selamat menyaksikan. Thank you.
Kesalahan gerak dalam melakukan peregangan sering terjadi seperti 1. Siswa tidak melakukan dengan secara sungguh-sungguh, sehingga dapat membuat gerakan itu tidak maksimal. Kesalahan berikutnya adalah hitungan yang terlalu cepat, sehingga gerakan terlalu terburu-buru. Setelah kalian menyaksikan atau menyimak video ini, kalian lakukan gerakan peregangan, kemudian kirim video kalian kepada Bapak Ibu guru kalian. Oke? Terima kasih. Saya Ira Kusmanti dari Physical Education Teacher Jakarta. Salam olahraga. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.